Nah, ketemu lagi dengan saya ya teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hai my new subscriber, welcome to my channel. Thank you, Sukriya. Thank you. Oke sahabatku, kali ini saya ingin berbagi tips buat kalian. Berbagi tips cara menyimpan buah apel supaya tahan lama. Apelnya sudah tercuci, sudah bersih, ya kan? Kelihatan kan? Nah, bersih. Lap menggunakan tisu dapur atau menggunakan lap buat ngelap piring, wunpo, dilap kering. Dilap kering. Kita sediakan plastik bening. Plastik bening, jangan yang berwarna. Kalau di Indonesia bisa menggunakan plastik yang kiloan itu, yang plastik buat gula. Oke, oh, kinyis-kinyis kan, mulus kan. Nah, ini nanti kalau mau makan tinggal bisa dicuci ulang atau bisa tinggal langsung makan karena sudah cuci bersih, kelihatan kan. Nah, lalu dibungkus, dibungkus seperti ini, dimasukkan kulkas. Nah, seperti ini. Bungkusnya seperti ini. Jadi, ketemu lagi dengan saya Tiana teman. On the next video. Assalamualaikum.